أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Percayalah, percayalah atas nama Allah. Ingat dan ingatlah bahwa semua akan berlalu, berlalu, apapun itu, yang senang, yang susah, yang suka, yang duka, yang sehat, yang sakit, yang lagi ada wabah, itu akan semuanya berlalu. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah pertama adalah keimanan kita kepada kepercayaan kita masing-masing. Kedua, kesehatan. Ketiga, ada isi ilmu mata kita sebanyak-banyaknya. Keempat, berjuang apapun hasil dan keputusannya, itu tak usah dipikirin. Yang pasti kita akan mengalami suatu kemajuan atau kemunduran, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi untuk rakyat Indonesia khususnya, walaupun kita sangat baik kepada semua warga-warga negara lain, tapi kalau mereka coba-coba ingin menguasai Indonesia, belum tahu dia Indonesia warganya dan rakyatnya telah teruji dengan Belanda 350 tahun, dengan Jepang 3,5 tahun, dengan siapa lagi, dan bangsa-bangsa lain yang ingin mencoba menjajah kita, tidak akan bisa. Because karena Indonesia dilindungi oleh kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Indonesia adalah cerminan dari sorga. Kalau ingin menikmati Indonesia, silakan. Ingin berusaha di Indonesia, silakan. Ingin bekerja sama-sama Indonesia, silakan. Ingin kaya di Indonesia, silakan. Tapi jangan coba-coba untuk menjajah kembali Indonesia. Tak akan bisa. Tak akan bisa. Insya Allah tak akan bisa. Saya berani membuktikannya. Walaupun sekarang Indonesia terpecah-pecah menjadi dua bagian. Karena gara-gara pemilihan kepala negara. Itu tidak mempermasalahkan. Itu biasa. Biasa. Tapi jangan coba-coba untuk menguasai Indonesia. Oke, terima kasih. Itulah pesanku kepada untuk negara-negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Takkan bisa. Boleh buktikan. Boleh buktikan. Boleh buktikan. Sepengkhianat-pengkhianatnya bangsa Indonesia, warga negaranya berkhianat pada Indonesia, tetap akan kembali bersatu kembali. Hati nurani terpanggil. Itu sudah kodrat. Karena Indonesia bukan terbentuk dari suatu suatu dari apa ya, kelompok tertentu. Indonesia adalah gabungan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Dan Indonesia terdiri kepulauan. Kalau dia ingin menjajah Jawa, Pulau Jawa, pulau-pulau lain akan bersatu dan mengusir penjajah yang ada di Pulau Jawa. Dan berikutnya ke pulau-pulau lain. Kalau dia ingin menguasai Pulau Sumatera, begitu juga Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusantara Timur. Semuanya itu tak akan bisa. Karena Indonesia diikat oleh suatu keyakinan untuk merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Innallaha wa malaikatahu shalu 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shalu wa sallimu taslima. Amin 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 ya rabbal alamin. Indonesia berjaya. Indonesia berjaya. Amin amin ya rabbal alamin.